mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Tentunya Pak Kadiv Propam dan tim saat ini sedang menyusun Komisi Kode Etik. Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun tentu hal-hal lain yang tentunya semuanya akan kita hitung. Dan itu kewenangannya nanti ada di Komisi Kode Etik. Saya Teva Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.